Melihat tumpukan sekam yang dibuat mobil pick-up berjatuhan karena tali putus, anggota Satgas TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga dengan sigap membantu untuk mengangkat sekam tersebut. Anggota Satgas berpesan jika muatan tersebut tak sesuai kapasitas dan mengimbau utamakan keselamatan. Kopda Nurkin, anggota Satgas TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga, ikut memanggul sekam padi yang hampir roboh saat diangkut di mobil pick-up terbuka. Semula puluhan karung sekam padi tersebut diambil dari penggilingan padi sebelah timur Dusun Sarimulyo untuk dibawa ke peternakan ayam di sebelah barat Dusun Sarimulyo. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba tali putus dan karung sekam pun berjatuhan hingga puluhan karung lainnya hampir roboh. Melihat dari kejauhan situasi tersebut, Kopda Nurhis lalu berlari dan ikut membantu menyangga dari bawah. Tak hanya menyangga, Kopda Nurhin pun ikut membantu memanggul karung yang berisi sekam padi untuk dinaikkan ke atas mobil pick-up. Kopda Nurhin berpesan jika muatan tersebut tak sesuai kapasitas maka harus dikurangi daripada nantinya bisa membahayakan para pengguna jalan lain. Keselamatan harus diutamakan sehingga nantinya setiap pekerjaan dapat dijalankan dengan cepat dan tepat. Talinya itu kurang kencang, akhirnya sekamnya itu jatuh. Nah, untuk himbauan untuk masyarakat apabila mengangkut barang dan pakai mobil seperti pick up seperti ini, tolong disesuaikan dengan kapasitas angkutnya. Dan di samping itu diikat dengan benar. Soalnya apa, kalau sekamnya apa, kalau barangnya ada yang jatuh, kalau takutnya mengenai orang lain seperti itu. Himbauannya ya untuk berhati-hati biar menjaga keselamatan kita sendiri dengan orang lain seperti itu. Dengan adanya kejadian tersebut, pihaknya menghimbau kepada pengemudi yang memang bertugas mengangkut barang, terutama mobil pick-up terbuka, harus dicek terlebih dahulu dengan benar terkait kapasitas barang dan mobil. Tim Liputan, Bandung TV.